Assalamualaikum, selamat siang. Ini saya mau ke apa? Ke laut. Naik ke atas. Naik lift. Wah, kok ada musik di sini? Aduh, gimana ini ya? Aduh, ada musik. Apa naik lift aja ya? Ada ini, apa namanya? Ada ini, apa namanya? Ada suara musik. Takutnya kena copyright ya. Tadi aku matiin sebentar karena takutnya ini apa? Ini jalannya ke sana kemana ya? Ini aku apa salah jalan atau bagaimana ya? Kok itu tempatnya ada di sana? Tempatnya ini apa? Air mancurnya kok ada di sana? Apa akunya yang salah jalan atau bagaimana ya? Bentar. Kayaknya salah jalan nih aku ya. Seharusnya lewatnya itu di pinggir laut yang sana, bukan yang di sini. Gak apa-apa lah. Atau mungkin masuk dari situ kali ya jalannya. Aku juga kurang tahu. Tapi jembatannya kok ada di sana ya? Seharusnya kan jalannya lewat sana. Oh iya, akunya yang keliru. Salah nih arahnya. Jadi nanti muter lagi aku. Gak apa-apa lah, lebih mendekat lagi sama ini ya. Mendekat ke gedung yang besar. Kita nanti nyebrang lagi kalau lewat sini. Enggak. Jadi kita harus muter lagi, turun ke bawah. Jadi kita harus nurutnya di bawah sana. Ya udah, aku tutup dulu ya. Nah, tadi jalannya kan salah. Nah, sekarang kita turun. Tadi kita di atas, jadi kita muter-muter sendiri. Ya, apalah. Dari atas baru kelihatan. Tadi aku tuh berdiri di atas sana. Kok saya kok jalannya muter lagi. Tuh, saya tadi di atas sana. Jadi ternyata jalannya itu ngikutin ini loh. Ngikutin pinggir laut ini baru bisa nyampe ke taman. Karena saya mau ke taman sentral. Semoga aja temen aku nanti jadi libur ya, supaya aku bisa ada temannya ada di sini. Temannya dingin banget tuh, banyak orang yang pakai baju apa? Pakai baju dingin tuh kapalnya. View-nya itu bagus. Ini terminal ya. Saya nggak lewat di bawah. Ah, turun ke bawah aja deh. Muter sendiri. Dari tadi muter-muter sendiri karena apa? Tuh, ngapain tuh? Lihat aja. Ini kayaknya gedung yang paling tinggi itu loh.
kayaknya sih. Ini setiap setiap pelabuhan beda-beda. Jadi ini sepanjang arah ini berarti ini ya. Nama kapalnya sendiri sendiri. Nih. Itu kalau ada si tanda kayak gitu itu udah deket sama ini ya. Sudah deket sama apa namanya? MTR. MTR itu namanya itu. MTR itu namanya kereta kereta bawah tanah ya. Nah, ini aku pas ada di bawahnya ya. Sini tuh tempat perkotaan. Ini ada taksi. Nah, itu kelihatan kan? Ini aku udah ada di deket-deketnya gitu. Kalau yang sebelah sana itu pelabuhan semua dari arah dari ujung kanan sampai ujung kiri itu semuanya ini ternyata di sini pelabuhan ya. Tuh. Gak tahu yang paling tinggi itu gedung yang sebelah sana itu atau yang tadi aku kasih lihat itu ya, karena kan hampir mirip ya gedungnya itu. Yang katanya yang di Hong Kong yang paling tinggi itu loh. Melencet tinggi banget. Ini di bawah semua pelabuhan. Ini terminal ya, terminal bis, taksi ada semua ada di sini. Kalau yang tahu naik naik bis itu lebih cepat ya ternyata daripada kita naik MTR. Kalau kita naik MTR itu kan masih oper-oper, muter-muter. Kalau di sini enggak, ini udah apa ya? Kayak udah satu jurus itu apa ya maksudnya? Satu arah gitu ya. Nah, itu sama pakai baju yang tebal-tebal. Karena dingin. Dingin banget. Dingin. Tapi alhamdulillah masih dikasih panas. Di sini tuh view-nya sangat bagus. Terus kalau kita mau duduk-duduk pun juga banyak tempat ya di sini. Tempatnya itu bersih, nyaman. Banyak pemandangan yang harus kita apa ya? Maksudnya banyak pemandangan yang kita mau lihat apa-apa gitu ya. Ini di depan situ tuh gedung yang tinggi-tinggi itu loh. Tapi yang saya nggak ngerti ini gedung yang paling tinggi itu yang ini atau yang mana, aku juga nggak tahu soalnya tuh gedungnya itu semua ada tinggi-tinggi terus bagus-bagus gitu. Ini pas saya ada di bawahnya. Wow. Siapa yang mau main ke sini nggak akan nyesel, siapa yang suka berlibur ke sini nggak akan nyesel. Tempatnya itu luas, besar. Oh iya, jangan lupa teman-teman kasih dukungan channel aku ya, Yanti Tempur Sari, supaya saya bisa lebih semangat lagi untuk nge-vlog. Jangan lupa like, subscribe, komen channel Yanti Tempur Sari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.